6 remaja yang merupakan pasangan kekasih di PD Aceh ditangkap aparat kepolisian karena menggelar pesta seks. Ke-6 remaja muda-mudi tersebut menggelar pesta seks di sebuah rumah kosong selama 4 hari. Peristiwa tersebut terjadi di sebuah rumah kosong di Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten PD Aceh. Kasat Reskrim Polres PD, Ibtu Ferdian Chandra MH mengatakan, ke-6 remaja tersebut telah diamankan polisi setelah digerebek warga. Warga sebelumnya menggerebek ketiga pasangan tersebut di sebuah rumah kosong. Ternyata di rumah kosong tersebut keenamnya sudah 4 hari menggelar pesta seks. Keenamnya menginap di rumah itu sejak 29 September 2020 dan digerebek warga pada Jumat 1 Oktober 2020. Satu pasangan laki-laki berinisial AD 18 tahun dan perempuan berinisial TM 19 tahun, sementara 4 pelaku lain yang masih di bawah umur tak disebutkan identitasnya. Saat diinterogasi, setelah digerebek oleh warga, para pelaku tak menampik bahwa mereka melakukan tindakan mesum di lokasi kejadian. Kepada warga, para pelaku mengaku telah melakukan tindakan persetubuhan di rumah itu sebanyak 4 kali. Tak hanya itu, 3 perempuan yang diamankan petugas rupanya telah bergonta-ganti pasangan untuk berhubungan badan. 3 perempuan tersebut dilaporkan pernah melakukan persetubuhan dengan pria lain. Atas perbuatannya, ketiga pasangan itu akan dibidik dengan pasal 25, junto pasal 23, dan pasal 37, Konun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Demikian Tribunnews Update kali ini. Saksikan terus berita update lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.